Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Nur Hisham, dari channel Syam TV Media. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin share, kongsi satu cara untuk membuat sijil dengan menggunakan Excel. Jadi ini data orangnya, ini nombor IC orangnya, ini serial, dan ini adalah data dia punya alamat gambar-gambarnya, tidak ada dalam Excel, kita letak di dalam satu folder khas di sini ya. Data foto kita masukkan di sini, foto-foto mereka tu contoh baru. Jadi ini adalah nama sekolah dan ini adalah nama guru itu. Jadi ketika kita nak print sijil, kita hanya menukar di sini, contohnya tukar nombor 4 ini, maka nombor 5 contohnya, ini gambarnya, namanya, sekolahnya, nombor IC. Okey, kita dah boleh print ataupun save PDF. Bila kita tukar ke orang nombor 6, dia bertukar terus. Tukar ke orang nombor 7, dia bertukar terus. Kalau kita pergi ke yang tak ada gambar, contoh orang ke nombor 1, masih ada gambar lagi, nombor 7, ada gambar lagi. Jadi ini kita menggunakan Excel saja ya, untuk memanggil data-data ini. Jadi di sini dia punya kunci dari sini. Buka apa ni, tak ada, belum ada orang. Itu satu ada. Cuba tengok ikut persatu. Tapi dia kena selaraskan antara gambar tu. Kalau PNG mana saya tak nampak ni. Kalau apa ada 90 tak nampak, kalau besar 3 sahaja 28 sahaja. Oh ya, data mungkin data sampai 28 kita tarik tak? Nombor patut lah 18, 19, 20 sampai bawah 28 juga tak ada. Nah, ini kan tak berubah nombor dia. Patutnya dia berubah ni. 18, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29. Ha ni. Masih hilang ni. 29, bawah ni adalah 30. Jadi gambar tu kalau PNG, gambar ni kita kena type PNG. Kalau JPEG, JPEG. Kalau JFIF, JFIF juga ni buah gambar menang ni baru dia muncul. Jadi ini satu teknik supaya gambar tu terus ada ketika orang mengisi di form Google Form, kita boleh minta terus gambar yang kita masukkan terus ke dalam ini, dalam folder ni, siap-siap bagi number. Ini ID nombor 6 ni, gambar nombor 6 JFIF ni. Dia bukan, dia bukan itu. Gambar nombor 6 bukan JPEG. Nombor 6 ini. Jadi kena tukar kat sini. Nombor 6. JFIF. JFIF. Ada gambar JFIF rupanya ni. Baru keluar Dr. Rahman ini. Adapun tentang bingkai sijil, kita boleh cari mana yang cantik, yang menarik bingkai ini. Okay, itu sahaja perkongsian pada malam ini. Semoga bermanfaat untuk rakan-rakan sekalian. Assalamualaikum.